Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa haula wa la quwata illa billah. Para pendengar setia RSB di mana saja berada, wabil khusus Pak Putra beserta seluruh jajaran penyiar yang Allah muliakan. Sebagaimana tema hari ini tentang masalah poligami. Jadi uh, dua dasar kata ini. Poli itu artinya banyak ya. Gami itu kan pasangan. Jadi ada istilah poligini dan poliandri. Jadi poliandri banyak suami. Poligini itu kalau tak salah ingat saya banyak suami. Apa banyak istrinya ya. Sebetulnya istilah poligami ini bahasa umum. Artinya banyak pasangan penggunaan yang pasnya itu yang pernah saya dengar itu untuk laki-laki yang punya istri banyak itu poligini gitu ya tapi kalau perempuan yang punya suami banyak poliandri begitu jadi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu di dalam hadis kan dikatakan Ya ma'asyirah sabab manistata'a minkumul ba'ah fal yata jawaj. Fal zawaj. Fa innahu ahaddu lil basar wa ahsanul farj. Wa malam yastati fa'alai bisawum fa innahu lahu wijak. Wahai sekalian pemuda, jika lo ada kemampuan kamu untuk kawin, maka kawinlah. Maka dengan kawin itu, menikah itu dapat menundukkan pandangan dan membaguskan kemaluan. Kalau tidak mampu, belum ada dana, maka berpuasa. Maka itu menjadi sebagai obat, ya, sebagai tameng, sebagai pelindung. Jadi dalam pernikahan terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Salah satu hak suami ini kalau di dalam aturan boleh berpoligami. Menikahi lebih dari satu. Itu sesuai dengan gambaran ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa. Uh,

tidak dapat berlaku adil... Terhadap hak-hak perempuan yatim... Bila mana kamu mengawininya... Maka kawinilah wanita-wanita yang lain... Yang kamu senangi... Dua, tiga, atau empat... Maka jika kamu tak sanggup berlaku adil... Cukup satu... Atau... Budak-budak uh, yang kamu miliki... Yang dikawini... Demikian... Lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya... Sebenarnya Pak Putra setiap laki-laki itu punya ibarat komputer ya ada file poligami cuman kemampuan untuk mengkliknya atau tidak soalnya kalau kayak kita mencet folder atau file itu kan uh, untuk membukanya kan open klik kanan gitu ya kan baru open gitu nah ada orang yang belum sanggup untuk itu atau tidak sanggup atau sanggup Nah, jadi ada orang yang ditengok dalam kapasitas dia belum mampu dia untuk itu Dalam tanda kutip tanggung jawab dia keadilan walaupun sebetulnya keadilan ini kan dicoba dulu baru tahu adil kalau hanya ceritakan belum praktek cuman begini poligami ini ibaratnya macam penyakit pilihan terakhir bukan uh, pilihan awal boleh. Ini tidak disyaratkan kepada uh, kaum laki-laki meminta izin kepada istrinya untuk poligami, tetapi alangkah indahnya kalau ini diceritakan. Tapi perempuan mana yang sanggup diduakan ya kan? Rasa di madu itu kan menjadi suatu uh, momok ya, hantu yang menakutkan karena kalau sudah berbagi. Otomatis pikiran berbagi, hati juga berbagi, belanja juga berbagi. Seperti itu. Tapi ini yang menggariskannya, kita harus terus terang, ayatnya ayat Allah. Cuma kan sebagian orang, ayat Quran ini ada yang mampu diimaninya, ada yang tidak mampu. Kalau sudah cerita kita tentang poligami, pasti kita akan berhadapan dengan emak-emak. Uh, mana sanggup aku, kalau itu nggak bisa laku, kalau yang lain, oke okay lah, katanya. Karena ada kasus kendalan gitu, istri juga dia suaminya narkoba, parah lah, mabu apa, tapi tetap bertahan dia. Tapi ketika poligami, wah maaf -ma saja lah, ada ya, cerai, begitu. Jadi <laughs> rasa diduakan perempuan ini lebih dominan gitu. Kalau dia di gitu kan, kalau masih narkoba, ah, udahlah gitu ya, kita sholat apa. Tapi kalau di poligami berat dia seperti itu berketepatan kawan istri itu sudah juga meninggal gitu jadi poligami dibolehkan di dalam Islam ada syaratnya ada ketentuannya ya hal ini bukan tanpa alasan karena poligami memiliki beberapa hikmah pertama melindungi wanita yang belum menikah karena nanti di akhir zaman itu oh, Populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan di dalam hadis dikatakan perbandingannya itu satu laki-laki 50 perempuan. Jadi sama juga laki-laki yang baik itu enggak banyak. Jadi karena enggak banyaknya maka ini ada perempuan-perempuan baik mengarah kepada laki-laki yang baik. Ini tadi seperti itu. Tapi kembali kita cerita melindungi wanita yang belum menikah. Poligami dapat membantu yang belum menikah untuk mendapatkan pasangan hidup, terutama bagi wanita yang sulit mendapatkan jodoh karena cacat fisik, penyakit kronis, atau faktor lainnya. Jadi kalau kita tengok di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah itu menikahi perempuan janda, tapi jangan katakan bahwasanya janda mereka itu tua, tidak. Jadi istri Rasul itu, kalau dalam catatan, kalau kita tengok 11, yang gadis itu cuman Aisyah radhiyallahu anha selebihnya adalah janda dan yang lebih berumur dari Rasulullah SAW itu cuman dua pertama Khadijah istri pertamanya selebihnya adalah Saudah binti Zam'ah ah. selebihnya itu ada yang pangkat anak Rasul bahkan kalau kita tengok sejarah selisih itu Rasul dengan Aisyah radhiyallahu anha itu sampai 40 tahun 40-an tahun Ya pada saat Aisyah umur tujuh tahun kurang lebih Rasulullah lima puluh sekian begitulah. Jadi umur tujuh atau sembilan tahun. Jadi dengan Rasulullah itu anak Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu selisih dengan Rasul. Rasul lebih tua dua tahun. Berarti kan bayar pangkat anak dia. Seperti itu. Tapi hanya Aisyah radhiyallahu saja yang gadis. Selebihnya janda. <tuh> Jadi kalau kita tengok. Di sini ada unsur mengokohkan ekonomi para janda yang mungkin punya anak-anak yatim dan membantu mereka kan kalau meninggal ini para istri sahabat kalau tak disokong siapa hidup sendiri kalau di tanah Arab pada saat itu keperluan kepada sosok pria itu lebih besar kalau di masyarakat kita di Batubara ini kadangkala -kadang mungkin janda lebih berharta daripada yang uh, rumah berumah tangga mungkin ya tapi ya banyak juga kita kayak orang berumah tangga ya berharta begitu tapi karena dia janda dia ngurusi anaknya bisa tetap tapi kalau yang model laki-laki cerai itu nggak ada istrinya ada anaknya agak belangsatan eh, lah bahasanya itu agak kesulitan dia mengurus anaknya seperti itu. Selanjutnya meningkatkan keturunan. Jadi dengan poligami ini perkaliannya lebih banyak. Jadi kalau istrinya itu maaf ini ya ada empat. Kalau setiap istri itu ada tiga anaknya, empat kali tiga berarti dua belas. Ya dua belas. Kalau sempat dia modalnya subur, satu orang istri sepuluh anaknya berarti dikali empat empat puluh. Nah, ini namanya meningkatkan keturunan. Di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, tanah kau tanah salu ubahi bikumul umam yaumal kiamah. Menikahlah kamu dan beranak pinak yang banyak. Aku akan membanggakan kamu dengan para umat-umat terdahulu di hari kiamat. Seperti itu. Jadi dulu ada saya nonton di acara on the spot gitu ya. Ada satu kampung itu, ini udah nggak benar. Istrinya sampai ratusan gitu. Jadi satu desa itu anak dia semua. gitu. gitu jadi memang diangkat gitu ada saya dengar buketepatan itu ceritanya tentang masalah e, maaf itu e, kepala agama yang lain karena mungkin mereka peraturannya mereka seperti itu wallahu a'lam udah itu lagi e, memenuhi kebutuhan biologis dalam beberapa kondisi seorang pria mungkin tidak cukup dengan istri satu atau istrinya mungkin frigid atau sudah pulang darah, jadi poligami ini kan menjadi sebagai solusi. Mungkin karena dia kunap, ya kuat nafsu, sementara istrinya kunap juga kurang nafsu, maka poligami dapat menjadi solusi dalam hal ini, asalkan ia mampu berlaku adil. Jadi, kalau kita pandang bahwasanya... Eh, pintu maksiat itu kan terbuka. Jadi dengan ada poligami berkuranglah seperti itu. Selanjutnya kita dituntut di sini juga belajar tentang kemampuan mental kita untuk mengelola bagaimana disiplinnya kita. Poligami membutuhkan mental dan emosional yang kuat seorang pria yang harus mampu menghadapi berbagai masalah. Kalau sudah banyak, banyaklah masalah. Ya. Tapi mungkin bahasa orang begini kalau istri banyak satu tukang jual nasi, tanya satu tukang jual jamu, satu tukang apa namanya itu tukang dokter lah. Jadi kalau istrinya lapar datang ke eh, suaminya datang eh, suaminya lapar datang ke tempat akan gitu bawa obat kuat minum jamu kalau sakit sama ya dokter gitu itu seloro seloro aja itu cuman kadang kala ada yang seloro gini eh, istri kalau suaminya banyak belanjanya banyak kalau istrinya suaminya ada tiga satu suami ngasih seratus... Kalau suaminya tiga... Berarti tiga ratus... Katanya gitu... Nah ini... nggak betul juga itu... Jadi ada yang pening-pening saya tengok... Kadangkala... Seorang perempuan pasang suami dua... Dan... Uh, suami pertama tak merasa... Masalah begitu... Itu ada gitu... Cuman cerita itu tuh udah beberapa tahun yang silam... Sempat juga saya katakan... Wah ini zina ini... Seperti itu ya... Selanjutnya... Dengan berpoligami... Kemampuan finansial... Pria harus mengupayakan, ya, harus memastikan bahwasanya sebetulnya syarat di dalam peraturan negara ini kan ada uang tertentu. Jadi kalau dia mau nambah istri, pernah saya dengar dia harus penghasilan satu bulan itu 15 juta. Kalau nggak 15 juta akan sulit untuk menafkahi istri-istrinya itu ya, seperti itu. Di sini juga dikatakan kesepakatan istri, poligami tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan. Istri pertama ini dalam rangka peraturan negara. Kalau tidak ada dibubui tanda tangan istri pertama, berarti uh, tidak bisa untuk poligami seperti itu. Supaya bisa keluar buku nikah yang kedua. Karena di masa kita ini biasanya istri yang kedua itu nikah siri seperti itu. Selanjutnya kesiapan anak-anak jika memiliki anak perlu dipertimbangkan. Karena dengan poligami berarti dia punya saudara seayah. Karena banyak itu kan, sedangkan satu ibu saja anaknya kacau balau gitu ya, apalagi kalau banyak ini perlu manajemen. Kalau kita tengok macam uh, Roma Irama kan istrinya juga banyak gitu. Jadi uh, itulah beberapa pandangan tentang masalah poligami. Banyak masalah kompleks sebetulnya terjadi poligami, solusi. Tapi kalau masih ada solusi yang lain, maka solusi yang lain itulah yang ditempuh. Begitu kira-kira Pak Putra iya hmm. yeah, silakan silakan iya 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 Hahaha Aneh, ini pertanyaan Angga. Ini, uh, iya, itu stres. Itu, tuh, iya, iya. Jadi, sebenarnya ini menjadi sebagai perhatian pihak pemegang wewenang. Ini menabrak aturan ini, nggak boleh. Sebetulnya kalau poliandri yang menjadi masalah perempuan, kenapa? Laki-laki ini ketika dia mau gitu kan, maaf ini kita cerita agak vulgar sedikit, plus-plus lah ya. Kalau dia lagi haid, bagaimana dia mau berhubungan badan? Iya. Kalau laki-laki ini kan nggak ada hari merahnya. Jadi kalau dua-duanya mau minta apa boleh dikumpulkan satu tempat? Enggak boleh, haram itu. Ini udah tidak sesuai aturan kan gitu. Yang selanjutnya ini perempuan ini kayak Salome kan gitu. Hah, satu benda dipakai rame-rame. SCPT satu untuk semua. Ah, ini kalau seandainya hamil, siapa ayahnya? Kalau seandainya satu ini juga jajan karena tak dapat secara kepuasannya dia bawa penyakit. Akhirnya tiga-tiganya berpenyakit. Kalau dia cuma satu, ya cuma sepasang itu saja. Tapi kalau dia ada yang lain, menjangkiti. Iya. Jadi, banyak ketidakjelasan. Untuk membuat surat kakaknya kayak mana? Uh, pemimpinnya, kok supirnya dua orang? gitu. Ini tiga-tiganya udah nggak benar ini. Otak-otaknya udah korslet ini. Suami pertama mengizinkan istrinya untuk menikah dengan yang muda tadi mahasiswa mahasiswa pun mau mungkin karena menggantungkan wah bisa tempat gratis makan gratis apa dan sebagainya dan perempuan pun otaknya juga tidak beres begitu ini sudah menabrak banyak aturan sebenarnya hmm, jadi tak ada itu tuh itu mungkin terinspirasi dengan tayangan-tayangan barat itu ya seperti itu <laughs> karena Maaf ya, ada dulu saya Rashid cerita kalau nggak salah ya, jadi ketika dia diundang ke Paris pada saat itu, Perancis ya, jadi dia tanya kenapa Islam itu seperti itu ya, dilarangnya maaf, makan B2, makan babi ya, rupanya seseorang itu memakan sesuatu akan menjadi menjangkiti bagi sifatnya, contoh kalau B2 itu selain makannya rakus, udah ada dalam perutnya dimuntahnya dimakannya lagi, begaul dengan taiknya. kadang dia kalau ibaratnya ini kan ada jantan ada betina. Kalau betinanya babi ini digauli ini buat katakan pasangannya, digauli buat jantan lain, cuek saja dia. Tak ada rasa cemburu. Bahkan ikut nimbrong dia. Bahkan sama-sama memuaskan nafsu. Itulah sifat babi itu makanya diharamkan karena khawatir menjadi sifat bagi diri kita. Dia tidak mengapakan apa kebersihan. Tapi kalau tengok sifat ayam, mental ayam. Ayam itu rela mati mati untuk merebut pasangannya itu. Ayam jago itu. karena tidak mungkin dia mau berbagi. Sama juga kalau kita tengok kucing, itu sifat dasar ya. Kalau ada kucing berbagi nih kucing stres itu. <laughs> iya iya iya. Iya, jelasnya begitu. Kalau dia katakan tak bisa memenuhi hajat itu ya udah minta cerai. Jangan pula aneh-aneh. Ada-ada -aneh. <laughs> aja sekarang ini. Iya, <laughs> Ibu M di pajak sore. Ya. Hmm. Iya, iya, iya. Iya. Iya, Ibu M. Memelihara orang tua itu berarti kita lagi menyiapkan surga kita. Karena kan berbakti kita itu pahalanya untuk diri kita. Jadi kalau keluarga atau saudara tak mau dia berbagi, membantu. Yang rugi mereka bukan kita. Kita kan berupaya menjadi anak yang soleha. Memang harusnya itu kan kesepakatan duduk. Kalau ada saudara-saudara yang lain kan gitu, aku ini kayak mana, kalian bantu apa, kan begitu? Jadi kan orang tua masing-masing, tapi memang kadang-kala -kadang anak ini ada yang memang tak dapat kita ya, berbaktinya mereka itu, seperti itu. Jadi harusnya Bu M memandang ini lahan surga, peduli kali mereka mau membantu atau tidak, peduli atau tidak, itu urusan mereka. Jadi kan pahalanya untuk kita, begitu itulah jalan kita. Tapi kalau kita sambil ngeluh gitu, nanti khawatirnya pahalanya nggak ada. Dihitung. Ya kalau memang mau berhitung-hitung gini aja Bu M. Ini bukan mendoakan yang jelek untuk orang tua Bu M ya. E, nanti kalau sudah meninggal si ayah, hitung-hitungan saja. Satu hari sekian beliau. Dibilangkan begitu. Katakan aku membolo satu tahun. Biaya membolonya satu tahun sekian. Potong dari hartanya. Gitu aja, hmm, tapi nggak ada pahala untuk Bu M, kan? Karena sama saja dengan mem memanggil babysitter, kan? Gitu atau pengasuh jompo, gitu aja ya. Sekarang, masalahnya kalian di mana? Gitu, uh, kalian? Uh, uh, iya, kalian itu merasa orang tua, tapi pembiayaan kalian nggak ada. Tiba-tiba mau meninggal ada ada hartanya sibuk kalian ya. makanya ini perlu uh, kesepakatan juga sebenarnya iya dan kalau akan memang gitu tapi kalau tidak diungkit-ungkit karena ingatlah membolo anak yatim dan membolo orang tua itu tidak akan memiskinkan kita jadi saya ada jumpa jamaah dia janda anak dia banyak anak dia kuliah kuliah kesehatan jadi biiznillah bukan ada apa, cuman kerjanya menjahit, kerjanya menyewa-nyewakan terata. Ada di Tanjung Tiram itu. Nanti kalau saya sebut banyak yang tahu kan gitu. Tapi udah nggak ngaji lagi sama saya. Cuman biiznillah ada orang menasehati dia. Memelihara orang tua dan memelihara anak yatim, Allah Ta'ala akan memberikan kecukupan. Seperti itu. Jangan, jangan, jangan berhitung-hitung ya. Iya iya. 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 Iya, Yanda. Iya. Iya. Iya, iya. Jadi kembali kepada ibu. Berarti kan kalau apa? Kita kan berumah tangga ini kan udah pernah menempuh jalan nikah. Mungkin trauma dengan masa lalu, tidak mau menikah lagi itu kan hak. Jadi ada kemampuan untuk berangkat haji dengan menikah. Berarti ibu kalau nggak menikah kan dikira nggak mampu. Nah, jadi kalau udah menikah nanti kan jadi mampu. Ya nggak dosa lah. Nah, orang tak menikah ini kan banyak pertimbangannya, banyak pertimbangan. Mungkin anak dia ada anak-anak gadis. Khawatir pula dengan ayah yang baru kan gitu. Untuk menyesuaikannya susah kan gitu. Atau udah nyaman dia kan sendiri kan gitu. Jadi tidak berdosa, tidak berdosa. Cuma kan menyanyiakan kesempatan, begitu. Iya kan berarti kayak mana ya logikanya? Ketika dia janda, nanya udah besar, 11 tahun. Ada pula orang yang meminang dia, mengasihi biaya untuk berangkat haji. Dibandingkan dulu sama suami yang dulu, yang mungkin biayanya tak seberapa. Ini janda dibayar mahal, begitulah kalau bahasa kasarnya. Janda, maaf kasar, bekas, udah bekas, udah benda lama dipakai gitu kan. Sanggup orang tuh membiayanya, udah aku berangkatkan kau haji gitu. Yang gadis aja belum tentu, ya kan? <laughs> Masya Allah, berarti janda berkah, ya kan? <laughs> iya. Kalau masalah bentuk, ya. Tampan itu. Kalau mapan. Kalau nggak tampan, dimaafkan. Uh, kalau udah mapan, ya kan? Ini udah tak tampan, tak mapan. Nah, apalagi yang mau dipandang lagi, ya kan? <laughs> iya, seperti itu. Iya, timbanglah. Kalau ada rezeki mau berangkat haji, Ya, berarti kan secara finansial laki-laki itu kan lapang rezekinya. Mau berangkatkan haji, kan mungkin saja dia sudah haji, kan gitu. Iya, heeh, mm iya, -mm. Pak Haji, Ya, tinggal lagi mungkin ah, aku masih nyaman sendiri oh, terserah. ya. Terserah, iya, sendiri aja belum tentu bisa berangkat haji, kan gitu. Apalagi yang apa ya <laughs> untuk masalah ekonomi kan terjamin gitu. Ya, terkembalilah istikharah minta pertimbangan sama Allah. Hmm. Iya, iya boleh jadi, masih mau nyantai dia, ya kan? <laughs> <tik> iya. Oh, iya. Hari ini, alhamdulillah, saya upaya puasa ya. Besok saya mau berangkat uh, USG abdomen <laughs> karena memang peraturannya itu seperti itu agak lelet juga ya. <laughs> Jadi memang prosedur lah ya kan, <laughs> supaya lebih teliti. Jadi amalan hari ini ya salah satunya sedekah puasa begitu ya. Padilatnya ya besar, amalkan saja karena akan termasuk. ...menyertai hari perjuangan para nabi... ...kemenangan para nabi... Uh, ...sapu juga kepala anak yatim... ...juga termasuk kelebihan di hari ini... ...mendatangi rumah guru... ...mendatangi rumah ustadz... ...mendatangi apa namanya itu... ...orang sakit... ...berketepatan ustadznya lagi sakit... ...berarti dapat dua ya kan... <laughs> ...jadi uh, udah itu lagi termasuk... ...melapangkan rezeki keluarga... ...belanja dilebihkan... ...kalau biasanya ngasih seratus lebihkan 20, lebihkan juga belanja untuk anak, ya kan begitu. Biasanya ngasih 2000, kasih 2500 gitu ya kan. termasuk ngasih bubur, ya masa. kalau dalam kitab kan tujuh biji-bijian. Ya, masalahnya bijinya itu kacang adas, kacang full, itu nggak ada di sini. Mungkin di sini kan kacang hijau, kacang tanah, mungkin gitu ya, disesuaikan. Seperti itu. Jadi, uh, Macam puasa itu kan menghapuskan dosa setahun gitu ya. Jadi nggak lagi amalkan saja karena hari ini termasuk bulan yang mulia. Semoga yang lagi puasa Allah terima amal ibadahnya yang tidak mungkin capai dengan yang lain. Ya dengan sedekah dengan berbuat kebaikan. Ya seperti itu. <laughs> oh siap-siap. Hmm. Uh, jadi balik kita cerita tentang. Masalah poligami, poligami perkara kompleks, ya banyak pertimbangan yang harus diperhitungkan. Enggak langsung, ibaratnya kalau orang sakit itu tindakan operasi, mungkin tindakan terakhir ya. Kalau ada yang lain, maka lakukan yang itu dulu, tapi kita harus pahami poligami ini tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Perlu pertimbangan dengan matang semua aspek sebelum memutuskan untuk berpoligami. Mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi orang yang baik, yang cinta dan kebaikan, yang setia dengan pasangan. Seperti itu. Dan mudah-mudahan pasangan kita rela menua bersama kita. Tapi kalau tidak memungkinkan dengan beragam masalah tadi, ya mungkin poligami menjadi solusi akhir. Demikian. Uh, semoga Allah Ta'ala menyayangi kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyadu an la ila ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.